Okey, boleh buka buku teks matematik tahun 1 untuk jilid 2. Buka muka surat 1 iaitu tajuk pecahan. Okey, dalam muka surat 2 kita akan belajar kenali pecahan. Mak Lim akan terangkan bentuk-bentuk pecahan yang ada dalam tajuk ini. Untuk pecahan yang pertama, kita akan belajar pecahan 1/2. Okey, Mak Lim akan terangkan pecahan 1/2. Okey, tengok Mak Lim ada lukis satu bentuk bulat. Untuk menghasilkan pecahan 1/2, okey, kita kena buat garisan dekat bulatan ni. Kita belah dia menjadi dua. Okey, ini adalah satu bahagian. Ini adalah satu bahagian. Untuk menghasilkan pecahan 1/2, kita hanya perlu lorek satu bahagian sahaja. Lorek satu bahagian je. Okey, ini menunjukkan ni adalah 1/2 dan sebelah lagi adalah 1/2. Atau lebih mudah kita panggil separuh. Atau lebih mudah kita panggil separuh ataupun setengah. Okey, untuk pecahan yang kedua iaitu 1/4. Mak Lim dah bagikan kotak ini kepada 4 bahagian. Macam mana nak hasilkan pecahan 1/4? Tengok kat depan ni. Bila dia kata 1, maksudnya kita kena lorekkan satu bahagian daripada 4 bahagian. Ni bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat. Jadi kita nak lorekkan satu sahaja. Loreklah mana-mana satu. Okey, ini menunjukkan pecahan 1/4. Okey, untuk pecahan yang ketiga iaitu 2/4. Maknanya guna bentuk yang sama, jadikan dia 4 bahagian. Okey, kita tengok apa perbezaan dia dengan 1/4. Okey, dekat depan ni dia tulis 1. Sebab tu kita lorekkan 1. Tapi dekat sini dia buat 2/4. Jadi kita kena lorekkan 2 bahagian. Betul. 1, 2 bahagian. Okey, sekarang dah jadi pecahan 2/4. Okey, untuk pecahan yang keempat iaitu 3/4. Okey, sama juga macam 2/4 tadi. Oleh kerana 2, kita lorekkan 2 bahagian. Okey, sekarang 3/4. Kita kena lorekkan 3 bahagian. Yang pertama, kedua dan yang ketiga. Okey, jadilah pecahan 3/4. Senang je pecahan ni. Nanti Mak Lim akan tunjukkan beberapa soalan untuk antum lebih faham, insya-Allah. Okey, kita tengok soalan dalam uji diri. Soalan dia, manakah 1/2? Okey, mana? A, B ataupun C? Okey, jawapan dia adalah C. Kenapa? Dia tanya kenapa? Sebab dia ada satu bulatan dan kita telah bahagikan dia kepada 2. Dan kita lorekkan satu bahagian sahaja. Itu menunjukkan pecahan 1/2. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Manakah 1/4? Okey, kita kena tengok dulu perempat ni. Mana yang ada 4 bahagian? Okey, ini 1, 2,
Tiga, empat. Okey, mungkin betul. Satu, dua. Okey, B dah salah dah. C, satu, dua, tiga, empat. Mungkin betul. Dia kata satu per empat. Hanya dilorekkan satu. A, betul tak? Dilorekkan satu sahaja. Hijau ni. Ha, betul. Jadi ni adalah satu per empat. C pula. Dilorekkan satu sahaja yang warna hijau. Okey, ni pun betul. Jadi untuk 1 per 4, A dan juga C. Okey, untuk soalan yang ketiga dan soalan keempat, antum cuba jawab sendiri. InsyaAllah sangat senang. Kalau ada permasalahan, nanti boleh tanya maklumah.